kan nunggu dibantai lo di mobil diputerin. Lo kita pada tiarap semua. Enggak ada kacanya, depan, belakang, samping udah enggak ada kacanya. Orang kita nengok, lah ini kagak ada kacanya. Yang lain pada nahan pakai tas tuh, kaca ditahan pakai tas. Yang kagak pecah ada, ditahan. Cuman akhirnya karena nggak kuat, pada lari akhirnya, pada lari semua. Jiung keluar sama yang biang-biangnya baru tuh pada kabur lari dia. Oh, dibalikin sama Jiung. Jiung, kalau anak-anak Tubun kalau ngeliat Jiung sama si... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Di sini masih di danaunya perumahan Grama Puri Persada Cikarang. Dari base campnya Bonser Regional Cikarang. Entah gimana ceritanya Narakisa ini bisa datang di sini dan gue sangat tunggu nih karena ada cerita nih gue di gangnya dia. Kebetulan Narakisa ini abang kelas gua dan tinggal di Tambun masih? Masih Tambun. Masih di Tambun di Kompas ya? Iya, dulu Pulau Gadung dulu. Iya, dulu di Pulau Gadung. Kalau enggak salah gangnya Bang Haji Uga ya? Iya. Bang Haji Uga Budi Murni ini tetangga nih. Ya, Narakisa berikut ini Bang Tope alumni 95. 5 Best Mob 56. Pengen tahu cerita lebih dalamnya? Langsung kita kulik. Oke. Apa kabar, Bang? Baik. Kenalin diri, Bang, buat penonton Bonsai Channel. Kenalkan nama gue aja ya. Iya. nama gue Mustafa, sering dipanggil Tope. Akrabnya dipanggil Tope. Dulu basis 56. Angkatan 95. 95. Gimana kegiatannya sekarang? Masih gawe di kawasan MM? Masih gawe di MM. Masih sampai sekarang. MM. Udah 25 tahun. Kayaknya ada juga tuh ya alumni 95. Gimung ya? Gimung kemarin. Oh, udah kena pengunduran diri ya? Iya, 2015. Berkeluarga anak? Anak 4. Anak 4. Dari istri pertama 2, dari istri kedua 2. Oh, berarti sekarang jadi istri kedua nih. 2. Istri muda yang sekarang nih. Malu ya. Kalau cerita itu. Kalau cerita masalah istri malu. Nah, kita ngomongin sekolah, agak cerita istri. Aduh. Bang Tope. Ya. Kita terakhir kapan, Bang? Lagi itu. Reuni Akbar. Buset. Tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Baru ketemu lagi sekarang. Kita ngomongin masa sekolah, Bang. Abang tahun 92 ya. Iya, masuk 92. Ente dari Pulau Gadung. Kenapa ente milih Bonser, Bang? Masuk Bonser itu gimana? Ceritanya gini. Waktu itu enggak dapat negeri. Name-nya tinggi, tapi milihnya otomotif. Jadi enggak dapat negeri. Akhirnya oh, salah kamar lah ya. Salah kamar. Dulu milihnya STM apa ya? STM bangunan. Bangunan sama STM berapa kalau salah ketiga. Lupa. Bukan 3. Iya 3 enggak salah. Milih otomotif enggak dapat. NEM 39 enggak dapat. Waktu itu otomotif tahun 92 itu sampai 41 NEM-nya. 41 40. NEM-nya ada yang 50, Bang. Iya, 50. Makanya bukan nasi. Iya. Makanya ente akhirnya milih STM 3 sama STM bangunan, ente masuk siangnya langsung? Siangnya langsung, pikir katanya, oh bagus nih gurunya hampir sama kan? Gurunya, guru sama, pelajaran doang, fasilitas sama, ruang sama, semua sama kan? Ya udah kita pilih itu aja dah. Berdua waktu itu sama teman masuk situ juga, tetangga. Si Godil? Barang. Bukan. Edi namanya. Kalau Godil ketemunya pasti sekolahan. Pasti sekolahan. Katanya anak satu gang. Iya, satu gang malu di sini. Gitu. Eh ternyata ketemu Godil di sini. Pak yang sedikit banyak tuh anak. Pas begitu masuk ternyata banyak. Banyak Pulau Gadung banyak. Wah anak Pulau Gadung banyak nih ternyata. Ada orang jengkol, ada yang di Pegangsaan lah. Ini kenal semua ini mah. Gitu pas masuk pertama kali. Makin betah lah. Makin betah. Udah enak kok. Udah enak. Nah di zaman itu 92 penataran seminggu ya.
Seminggu waktu itu penataran. Ente penataran apa yang ente inget tuh selama seminggu di tahun itu? Dulu penataran ya nggak inget, lupa-lupa lah. Banyak yang lupanya. Ingatnya cuman waktu itu suruh apa ya, lupa ya. Pokoknya sama Bang Olai, dulu namanya Olai itu. Olai. Adung. Pak Adung. Adung ya. Adung. Bukan. Dudung. Dudung 93. 93. Oleh 93. Dudung. Iya, Dudung. Ketua Cica Olai. Olai dulu. Nah, terus itu di situ dididik, cuman dulu enggak begitu parah sih. Karena dulu masuk paskibra. Nah, dididik pasti di paskibra tuh. Iya. Waktu gua kuliah. Iya. Paskibra ini yang natar gua paskibra. Baru inget gua. Iya. Paskibra masuk OSIS langsung tuh. Dari kelas 1 udah mulai ditawar-tawarin suruh masuk OSIS. Ente milih paskibra. Iya, paskibra. Berarti aktif di paskibra ya. Iya, dulu. Punya abang kelas gua di paskibra. Dulu paling cakep itu Trimurti Andayani sama si itu tuh Uci. Wah, Suci tuh dulu. Uci ada Bang nomor kontak entar. Uci udah kuliah. Belum udah kuliah. Tinggal di Wisma Asri. Sama ya, dong sama anak aneh kuliah juga no, udah kuliah satu. Nah, begitu masuk Putih Abu-abu. Kesannya gimana nih? Ente udah ganteng nih kan. Ente ikut basis ke sih waktu itu? Ikut basis 56. Ikut basis. 56. Berarti cuman kadang-kadang kalau lagi ini ke depan suka lewat depan juga sih. Kadang lewat belakang, kadang lewat depan. Kalau depan 57. 57. 57 ya ketemunya itulah. Romangun itu ketemu 12 RM. Tapi zaman ente itu kelas 1 atmosfer STM itu belum lebih banyak tawuran ya? Banyak tawuran. Nah, udah banyak atau belum? Belum begitu banyak pas kelas 2. Kalau enggak salah ente sama Tubun aja masih belum ribut. Belum ya? Ribut. Pas kelas 2 itu baru ribut sama Tubun. Dua-dua nah, mau akhir kelas 3 tuh. Versi ente nih, versi ente kelas 2. Ente kelas 2 naik kelas 1 kan? Iya benar. Kan, iya benar ya. Versi ente kenapa bisa jadi rival sama Tubun nih? Ceritanya gimana nih versi ente? Pertama waktu itu di kalau enggak salah di Pulau Gadung itu ya. Pertama biasa kita sama-sama tuh naik mobil tuh. Entah kenapa tiba-tiba waktu itu salah satu ada yang kepancing dia juga ini apa tahu Tubun mana itu ya, Tubun basis mana mancing nganin kita tuh bantai. Pertama bantai di depan sekolahan dia di sekolahan tuh depan sekolahan di bantai iya yang kata si ini kena tuh siapa si Buyung angkatan aneh, Buyung yang palanya kena tuh, palanya kena. Itu pertama kali tuh di bantai itu. Di bantai Tubun, di depan sekolah iya. Tubun. Jadi mereka turun, benar naik bareng. Naik bareng dari iya, Pulau Gadung. Dari udah Pulau Gadung, kita mau berangkat. Pergi sekolah. Terus mau berangkat, tapi di dalam ada Tubun nih. Bareng lah tuh. Bareng ngobrol-ngobrol kita. PLN juga bareng. Iya, bareng kita bercanda-bercanda. Terus yang satu gimana ya? Anak-anak bonser juga sih, benar sih. Yang ngelepak palanya. Ngelepak palanya anak Tubun. Itu Tubun. Anak Tubun ya, plak gitu. Biasa, bercanda biasa. Dia turun, di Tubun, manggil temennya. Dibantai langsung. Ente turunin? Iya, belum turun, kita masih di bis tuh. Di bis pasti ketimpuk si Buyung. Baru kita turun semua. Jiung turun tuh, ada Jiung, ada semua turun semua. Jawir. Iya, Jawir. Wah, mereka malah kalang kabut tuh. Udah kita timpukin sekolahannya. Dari seberang langsung ngebal ya, langsung ngebalikin turun semua pas melihat iya dia pada lari pada mundur ke dalam sekolahan terus sampai ke dalam kita bantain baru kita lari karena mereka keluar semua sama guru-gurunya iya kita lari akhirnya sembari ngobatin si Buyung tuh ke klinik korbannya Buyung ke klinik tuh klinik yang dekat Polres tuh dekat polsek tuh ada polsek situ dekat polsek seberangnya tuh ada klinik masuk situ baru kita ke sekolahan nih darah kena. Aneh kena darah sini, kena darah Buyung di baju. Iya, bersihnya susah lagi. Sampai sekolahan, sangkanya kita yang kena. Orang-orang wah, kena. Enggak apa-apa ini, darah doang gitu. Mana si Buyung? Buyung tuh pertama kali tuh. Udah. Ini versinya Mob 56 ya. Iya. Tapi ente tahu enggak Tubun itu bentrok sama basis Manggarai? Enggak tahu itu. Pokoknya yang ente tahu kejadiannya pertama-tama itu. Itu pertama. Aneh kelas 1 tuh, Bang. Iya, pertama tuh yang kelas 1 ya. Iya benar. Enggak tahu itu loh tempat basis lain pada ribut juga. Itu mah totonya pas depan sekolah dibantai. Nah, berikutnya besok-besok begitu lagi. Begitu lagi tuh sampai 56 tuh enggak ada kacanya tuh semua. Seputaran. Oh, dibantai terus sama Tubun. Iya, bantai terus. Pas kita lihat dari terminal ketemu nih terminal nih
di Terminal Pulau Gadung. Iya nih mau berangkat nih. Nih nih bis kita nih 56 Bonser. Nih 56 Tubun. Bareng nih jalan duluan nih jalan. Pas nyampe depan sekolah dia turun duluan. Kita dibantai habis. Sama Tubun. Iya, sama Tubun. Hmm. Tuh kayak gitu. Sama orang ada temen kok. Temen-temen anak Tubun. Mana bawa barang lagi. Di pinggang nih. Lu bawa barang lu ya. Itu temen gue semua lu. Kata gitu. Iya enggak, gue enggak bakal nama lu berhadapan sama gue juga enggak berhadapan sama lu. Ngapain gue berhadapan sama lu? Milih lah, milih lah ya. Iya, milih. Eh kata dia, yaudah naik jalan, nalan tuh dia duluan jalan. Kita pikir dia kagak nungguin di depan sekolahan, nungguin, ditungguin, dibantai lu di mobil diputerin. Lu kita pada tiarap tuh. Enggak ada kacanya, depan belakang samping udah enggak ada kacanya. Orang kita nengok, lah ini kagak ada kacanya. Yang lain pada nahan pakai tas tuh, kaca ditahan pakai tas. Yang agak pecah ada, ditahan. Cuman akhirnya karena nggak kuat, pada lari semua. Jiung keluar sama yang biang-biangnya baru tuh pada kabur lari dia. Oh dibalikin sama Jiung. Jiung, kalau anak-anak Tubun kalau ngeliat Jiung sama si siapa Jawir. Satu lagi Jawir sama satu dua bertiga tuh turun pasti takut dah. Dia takut pasti. Kalau dia udah turun, udah kolong kabut tuh. Karena temennya pernah ada yang kena soalnya katanya. Sama Jiung. Di deket rel. Sama Jiung kena. Jadi kalau dia turun takut udah. Padahal zaman NT kelas 1 masih ada tobing ya? Iya, masih ada itu tobing. Belum ribut ya? Belum ribut. Kelas 1 mah belum. Kelas 2 kalau enggak salah itu waktu itu. Pas kelas 2 benar. Kelas 2 mau akhir mau kelas 3 tuh. Mulai ribut sama Tubun. Tadinya enggak, biasa-biasa kita. Orang naik bareng apa bareng. Makan nongol lah. Tongkrongan di PLN yang ngebantai Tubun tuh bantai situ. Iya, situ. Tungguin gantian. Pokoknya Tubun juga bikin sekolah, enggak bikin sekolah tuh. Sampai di kawasan juga tuh dibantai pernah di kawasan. Kita ketemu ribut di kawasan tuh. Di situ ternyata ada budut juga lagi PKL ya dia. Prakteknya di itu kan di kawasan itu tuh. Itu yang kejadian budut meninggal. Tahu budut meninggal apa enggak ya enggak tahu orang kita kabur kemana-mana tuh udah kagak kabur naik 27 iya naik 27 506 kita naik tuh itu yang kejadian ke kelender pindah mobil lagi kelas 3 kan iya iya yeah. Anak budut ditinggalin satu baris sama kita oh iya benar ya iya kan itu ya iya kayaknya itu dah itu ada meninggal bang oh kita enggak tahu itu kabur udah orang sama temen ditarik kok enggak ditarik mah kena itu ditarik temen ditarik naikin mobil 56 tuh ada lewat 56 naik lompat langsung nyampe polsek tuh yang di deket kecamatan Pulau Gadung di stop tuh mobil karena ada cewek kena kaca mobil sini di stop kita pindah lagi mobil tuh pindah mobil lagi sampai kelender baru nyambung lagi ke itu pada saat itu iya pada saat itu karena udah panik udah nggak ngelihat siapa udah ditarik baju ditarik begini nengok lah lari kita udah nggak inget udah gelagapan itu udah ngelamatin diri aja udah kabur bus ya. Tau yang lain pas ketemu di sekolahan lu selamat udah katanya tadi ditarik siapa tau tarik baju tarik set belakang pindah mobil ya. Si ini siapa ya waktu itu yang narik ya temennya Adam tau namanya siapa ya temennya Adam tuh narik baju Jambung. Bukan siapa sih anak-anak 34 lupa namanya dia yang narik naik mobil pindah yaudah pindah mobil itu lagi pada ribut itu kita udah kabur aja udah ditarik duluan karena nyali ciut juga dulu takutnya orang tua kan namanya kalau ribut kan abang ada kejadian gini abang pernah ketusuk di sini abang lah alumni mana alumni dulu ini apa sih yang depan terminal tuh Panter iya ketusuk di Bogor kagak diobatin sama bapak karena kalau anak ngapa-ngapa kayak gitu katanya kagak ini kesel dia nggak mau makanya takutnya yang ketusuk aja gitu pada saat itu iya saat itu ketusuk pikiran aja udah kabur aja dah ditarik diseret gua nggak diseret mah ini ribut dulu tarik buat pindah mobil ya selamat di stop lagi sama polisi waduh ditangkap-tangkapin tuh ini mobil tuh ditangkap-tangkapin kita ngindar lagi pindah mobil lagi lari lagi pindah mobil nanti ini mobil tangkap-tangkapin tuh 506 sakanya ngeribut orang kacanya pecah juga depan rame dah pokoknya dah aduh udah pokoknya kelabakan. Yang diinget di NT itu awal bentuk sama Tubun dan tiap hari ribut sama Tubun ya iya Tubun inget itu doang tiap hari Tubun aja 12 RM susah kita mau naik 57 berhadapan 12 RM pernah naik bareng tuh sama anak Pelita Jaya kita untung Pelita Jaya beli ya Pelita 3 Pelita Jaya Pelita 3 klub bola Pelita 3 benar Pelita 3 terus
bareng tuh. Nah, anak 12 serem nah nih, anak bonser enggak? Anak bonser enggak ada gitu. Itu di 57 tuh. Kita bertiga masalah itu berangkat ditanya ini bonser enggak ada. Kata anak pelita enggak ada. Udah ada situ kita bertiga. Lolos bawa bajunya beda. Kita pakai abu-abu, mereka pakai putih-putih kan. Kalau lagi hari Jumat enggak masalah udah. Itu putih, pelita putih-putih. Oh, pelita, iya. Pelita putih-putih. Kita di tengah-tengah diumpetin, di dikelilingin sama anak pelita tuh. Dikelilingin kita di tengah-tengah bertiga. Tiga orang waktu itu sama anak Romangun. Wah, kalau kagak mah kena itu kali pada naik ke atas bis 57. Aduh. Berarti kalau misalnya bingung. Pengen sendiri naik 57 ya. 57 kalau pengen nyari sendiri, nyari aman. Ya. Aman enggak aman kok sendiri. Sendiri aman enggak aman. Sebenarnya amanan sama basis ya. Iya, sama basis ya mesti. Dulu mah takut banget dulu. Takut banget itu kan orang tua kalau udah apa-apa aduh susah. Makanya ngindar-ngindar aja dulu dah. Ntar kalau udah agaman, malah yang kejadian itu yang 56 kagak ada kacanya, ngalamin apa tiarap-tiarap di lantai itu, di lantai bis. Iya, di lantai mobil itu. Iya, di depan STM Tubun. STM Tubun, pas nengok lah kagak ada kacanya ini. Habis semua. Itu darah udah apa di mana aja. Itu sepanjang kelas 1 ya? Sepanjang kelas 2. Sepanjang kelas 2 ya? Kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 3 apa lagi? Apa yang diinget? Kelas 3, ya sama sih sama Tubun juga masih tetap sama Tubun lagi. Akhirnya pindah tuh ke depan tuh pas kelas 3 mau ujian, menjelang ujian pindah ke depan. Jadi naik ke depan, naik 57, pulang. Nah, pergi, naik 56, pulang naik 57 gitu selalu. Oh, pantesan etika ada. Ngindar. Habis kalau naik 56, pulang malam semua. Iya, betul. Pulang nongkrong dulu di kan, di Tamulayu kita. Habis maghrib, habis sholat maghrib baru nih. Baru balik. Aduh, ditanyain, pulang lama amat itu apa malam. Emang belajar apaan kata gitu. Nongkrong di Kampung Melayu dulu kan di mana ya? Gitu ke Kampung Melayu dulu nongkrong. Soalnya nongkrong waktu itu nongkrong ingat nongkrong ini. Nongkrong di Jatinegara tuh pasar ya. Ini ada ente enggak yang orang ngeluarin samurai belum dibuka untung sarungnya. Orang pas banget badan ini dia nih. Ini dibacok. Ini kita di nongkrong ini. Dibacok. Untung belum dibuka tuh sarungnya. Coba kalau sarung enggak dibuka kena semuanya di gorengan. Lagi makan lontong ya? Iya, lagi makan lontong. Tahu aja lah. Lagi makan lontong itu. Lagi makan lontong. Itu ente. Iya. Ente di belakangnya. Bukan aneh, tapi ininya gagangnya di sini. Coba kalau ini apa pas udah dibuka, orang apa lompat, bener. Apa lompat nyebrang langsung. Ngeri banget. Gembel ya, Pak? Iya, tiba-tiba itu. Gembel. Pakai samurai dulu di sini nih, samurai. Oh, samurai. Untung belum dibuka, coba kalau dibuka. Yang belakang, yang ini, kita mah lagi makan lontong. Makanya ente kelas 3 dari kejadian itu ngindarin nongkrong. Ngindarin nongkrong. Kalau akhirnya kamu layu tuh sering, kamu layu kita pulang setengah tujuh bareng biasa tuh anak-anak itu. Anak-anak SMA berapa tuh ya, yang pacarnya si ini, pacarnya si Jawir dulu, pacarnya si... 30. Iya, dulu ya. Iya. Ya, pada nungguin dia tuh bareng sama SMA aja ntar kata pulangnya mereka pada bubar kata tapi gitu. Tapi dulu waktu SMA konser ente takut sama cewek karena punya bini dua. Nggak tahu dah. Takut tuh sama cewek karena punya bini. Emang udah hukumnya kali. Dan tapi emang bener kelas 3 hilang dari basis. Dan ada kejadian nih Pe. Ini baru cerita di Bonser Channel nih. Jadi Ente udah lulus. Ente kenal Cokir kan? Iya. Ane digantungin leher di depan gang ente tuh sama orang mabok, minta kolekan. Ane sama Cokir. Ane bilang, ane temen ente. Ane temennya Tope bang. Dilepas Pe. Saking kuatnya di situ kali ya. Iya. Pada kenal sama saya, pada kenal semua itu terminal, pada kenal semua di terminal. Kenapa itu? Tukang semir, tukang semir. Tukang dagang di Pelogan tuh ente temenin semua. Iya, ya. Temenin semua. Dari makanya semua gang. Preman juga kenal. Kenal semua di situ. Kenal saking bayinya ente. Iya. Sampai kenek-kenek itu, calo-calo mobil kenal. Kenal calo-calo mobil luar kota tuh sebelum pindah ke Pelogan. Kenal semua. Pokoknya kita lagi ngobrol soalnya dari dulu nih. Iya. Makasih nih Pe. Iya. Ane baru cerita nih. Itu kelas 2, Coknya kelas 1. Sama-sama merinding. Cuman mau minta kolekan, tambahin lagi nokip. Ane bilang, ane anak sini bang, temennya Tope. Itu anak preman kampungan ente itu Pe. Iya, masih udah kenal itu, kenal langsung semua. Langsung dilepas. Lu bener temennya Tope? Iya bang, ane anak bonser bang, temennya Tope. Aman ane. Iya emang.
Soalnya kejadian sama, bukan ente juga. Dulu teman SMP juga sama kayak gitu. Di Palak juga di Pulau Gadung. Dibilang, "Bang, sengen teman-teman tope, Bang." "Teman tope lu?" "Iya, dilepas juga." Udah dicekek. Teman SMP juga. "Bang, saya teman tope." "Iya, gua tambahin minum juga." "Bang, saya teman tope, Bang." "Tope?" "Iya, dilepas." Soalnya kita kalau mereka orang-orang kayak gitu, orang mabok, kalau "Peh, tambahin, Peh." Tambahin. Oh, ente kasih. Kasih. Oh. Iya, jadi kasih lu janganin orang ente ya. Asli, gitu. Gang, asli di situ. Gang apa namanya? Gang Masjid Haji Dalim. Gang Masjid Haji Dalim. Rumah ente sebelah mana aja Ugai? Ah, enggak jauh. Ugai lurus, kita belok ke arah sekolahan. Sekolahan SD, pas samping sekolah SD. Iya. Samping sekolah SD. Mau terkenal, ane, Bang. Ane pernah ke rumah Haji Ugai yang iya. Ketuanya BMOC. Iya. Sebenarnya bokap yang terkenal di situ. Bokap ente siapa? Haji Tarmin. Haji Tarmin. Kenal semua situ udah. Udah kenal. Kapan-kapan kita silaturahmi banget juga sama Tope, cuman Tope jadi orang Tambun sekarang. Iya, Tambun sekarang. Bener. Nah, ini kita ngomongin tadi kan kisah romantis ane tau banget ente nih. Kita ngomongin kisah lucu nih. Apa yang waktu kita pelantikan paskibra atau gimana selama di sekolah yang kisah lucu? Gimana ya? Udah lupa. Kisah lucu udah lupa semua benar. Kalau kisah romantis sebenarnya ente ada gak sih di bonsep? Kisah romantis dulu senang sama Suci. Jujur aja dulu. Koni dia ya benar. Zaman itu koni dia. Rambut bondol gimana kagak yeah, cakep, body yeah, cakep, yeah. Waduhai. Ntar ada orang lagi. Suci nggak nonton YouTube. Iya benar. Tapi ente nggak kesampean tuh ya? Nggak, cuman banyak yang seneng. Banyak yang seneng, banyak saingan enggak. Ganteng-ganteng lagi gitu mah ya. Orang-orang kita ini. Lagi. Bocah Betawi. Ngakak dulu ah udah dah. Yarin temen aja. Kata dia, "Pe ngapa? Kagak ngapa-ngapa lagi ngomong." Cuman dipendam dalam hati doang. Dipendam dalam hati. Cuman baru pertama kali cerita bonsai channel. Iya dulu. Iya senang sama cewek. Cuman sama Uci. Uci, cuman Uci itu kelas 2 pindah. Kebetulan Uci kakak kelas gua waktu SMP. Iya. Oh, SMP. Kakak kelas gua di SMP itu, Pe. Buset. Ketemu lagi. Itu jauh banget emang di mana? Sekarang di Wisma Asri, dulu di Babelan dia. Oh iya di Babelan dulu ya, benar ya. Kalau kisah sedih ada enggak, Pe? Bisa sedih. Enggak ada waktu itu mah. Senang mulu. Itu doang di bantai tubuh. Di bantai tubuh doang udah. Kalau ente pernah terpojok, pernah istilahnya oh, iya. Mati, ada enggak nih? Oh, kalau terpojok enggak. Kalau kisah sedih yang sedih ada sih. Sedih, bukan sedih sih, gimana ya? Disindir sama guru tuh, enggak enak banget. Kenapa itu? Jadi ente otomotif ya? Iya, otomotif itu lagi rame tuh. 3412. 34. 34. Rame. Buyung berarti. Ah, Buyung Adam dulu, Adam. Adam anak itu anak apa? Pulau Jaya. Lagi ribut tuh di kelas rame. Guru datang tuh. Apa sih namanya ya? Lupa. Disindir kita. Kata dia apa? "Jangan mentang-mentang ada OSIS," katanya. "Di sini," katanya. "Pada ribut mulu, kelas nih kagak ada sepi-sepinya, rame mulu, rame ribut mulu kata di dalam kelas nih gitu." Karena ada ente? Karena ada anak OSIS. "Lah kok nyindir ke saya?" "Lah? Iya, kok gua nih, kenapa jadi urusan orang pada ribut, pada berantem, orang ada guru lagi ngajar kita, pada ribut, pada foto-foto." Foto-foto? Lagi ngajar. Sama main ini, pirip. Foto, pada foto, pada foto-foto di dalam kelas, ada guru. Apa guru ngelemparin itu, ngelemparin apa, inget banget apa, apusan. Apusan? Guru apa tuh masuk ke dalam. Mentang-mentang ada OSIS katanya. Kok ada begitu? Kok nyindir kok OSIS? Bilang, apa maksudnya nih? Mentang-mentang ada yang aktif di OSIS. Sindir dong. Kita doang gak ada lagi yang aktif. Waduh kagak enak banget itu. Sampai sekarang ingat banget omongan itu. Omongan ingat banget. Siapa itu gurunya? Tahu siapa namanya? Buah apa ya namanya? Lupa. Nyindir pahit banget nyindir. Itu doang tuh kayak sayang ya, paling. Gak pernah lupa tuh. Cuman kalau kisah enaknya enak banyak sih emang kalau anak bonser itu enaknya apa kalau makan kita jajan rame-rame beli minuman nih dua yang satu keliling muter satu kita minum satu keliling muter minumannya zaman itu apa itu teh manis yang pakai gelas es ulang iya es batunya dituang lagi iya iya yang apa muter kan anak-anak semua minum lah. Gelas gue mana nih kagak ada, tapi udah keliling, beli aja lagi atau lagi, baru minum dua kali udah keliling lagi. Gak habis itu, pake nambah lagi, lalu yang nambah, gua nambah terus ini. Yang dulu ongkos dikasih lebih sih, jadi agak lebih. Lebih jadi enak. Apa? Jajan kan cepet dulu tuh. Dulu dikasih pas STM itu sehari 2.000.
2000? Iya, 2000 dulu, jaman itu udah gede banget. Udah gini banget lah ya? Iya, bisa nabung itu, bisa nabung gope di pinggir buat dulu demen sama cewek, jadi buat malam mingguan dulu. Buat malam mingguan dulu tuh gope, sehari kumpulin gope. Malam minggu habis? Habis. Dulu mah, 2000 jaman dulu mah gede banget, masih cepet. Mie ayam 200. Mie ayam 200. Iya, 200 dulu. Kumis ya benar. Tuh mie ayam siapa apa itu dagang mie ayam tuh. Enak banget. Mie ayam masih 200. Minuman cuman gocap. Cepek. Iya. STUC ulang. Iya, STUC ulang. Jadi STUC ulang ini. Kita beli es teh 100 perak. Setelah minum sisa es batu. Es batunya ditaruh lagi di situ. Dibuat yang beli baru lagi. Beli baru. Namanya STUC ulang. Padahal kita tahu kita minum lagi di situ. Namanya STUC ulang. Iya benar. Oh, pada ingat. Iya, benar pada ingat benar itu. STUC ulang benar. Ini kita ngomong ada penyesalan enggak yang ente seselin selama di Bonser? Enggak ada nyesel, enak bener. Enak lu sih Bonser, bener. Bonser mah terkenal dulu, enak bener. Gak dari mana aja itu orang ada ya. Dari Depok, Babelan, ya. Dari Babelan, Depok, Bekasi, mana? Dari Cisarua. Cisarua, iya Cisarua. Agus Hilal. Iya, Agus Hilal ya dulu ya. Kayak yang Agus Hilal ya, angkatan ente ya? Abang kelas ente. Oh iya, abang kelas, iya bener. Iya bener, Cisarua dia. Dari Cisarua. Yang dulu di Bonser. Juga. Iya Bonser ya, Agus Hilal bener. Ingat kan? Ingat. Iya, jauh banget itu. Hebat Bonser katanya jauh dari mana. Ya terkenal sih emang dulu. Dulu Bonser itu tahun 90-an paling terkenal. Bonser 2 itu. Jadi orang milih Bonser itu berbutan. Nah, kejadian ini. Waktu daftar di Bonser itu. Alhamdulillah itu teman saya tuh. Terakhir, orang terakhir yang diterima. Kenapa? Pendaftaran. Jadi ini masih ngantri orang. Jadi waktu pendaftaran di Bonser itu, Bonser 2 itu. Orang antri banyak banget, jadi ratusan dah masih ngantri. Nah, pas temen saya dipanggil di waktu datang ke Bonser, terus saya dipanggil ke dalam office, itu orang terakhir yang terima. Cepet yang ini ya. Iya, yang ini itu kagak terima itu. Ya, aneh nggak? Iya, aneh nganterin itu ke Bonser, dan nganterin pas lagi pas nyaro, habis nyaro tunggu dipanggil ke dalam office di wawancara. Dia tanya alamat sih, bener nggak ini alamat ini tanya itu orang terakhir ya, ini terakhir saya terima, yang lain udah mundur. Edi Jagat dulu, Edi anak Logadung. Itu dia keluar kelas 2 pas ribut sama Tubun, itu dia keluar nggak kuat dia nggak sanggup ya, gue nggak sanggup katanya, sama orang tua nggak dikasih katanya, nggak sanggup dia pulang pergi katanya, kita dibantai mulu katanya. Ya udah dah, ente berani ya, gue naik mobil apa aja ntar motong kek dari sini ke Klender pindah, udah nggak kelar dia pindah sekolah. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu udah lama nggak ketemu itu ya, sekarang di Bonser Channel ente salam sama Edi. Iya benar, Edi Jagat namanya, panggilannya Edi Jagat tuh, nah hidung panjang lupa Edi apa dulu. Terakhir kali Bang Tope hari ini terlihat ganteng. Dia pakai kaos desain ya, desain nih, desain dawa. ada basisnya. Bonser obes. Ini semua basis Bonser. Iya benar. Ini dan sekarang dia pakai kaos ini. kaos Bonser nih. Pe, ya. Salam-salam Pe buat teman-teman yang nggak pernah ketemu di Bonser, atau teman-teman kayak Edi atau guru-guru atau siapa aja. Oh iya benar. Dulu Pak apa nih? Oh iya. Salam buat semua anak-anak Bonser yang di mana aja yang kenal sama saya. Dulu aktif di OSIS segala macam. Mungkin banyak kayak ada nih di grup apa? All Boss Bonser. Salam kenal aja dari saya. Kangen nih, kangen ketemu lagi, kapan kita kumpul-kumpul lagi? Kapan reuni lagi? Iya reuni lagi, kapan nih reuni lagi nih? Nanyanya capek? Iya, tahu dah. Ya? Aneh lagi. Ketua kan? Regenerasi dong. Lah ketua siapa ini? Regenerasi. Ketua bukan Dawai. Bukan. Ketua Dawai katanya. Aneh buset channel. Buset channel ya. Ketuanya Ketut. Ketut ya. Ketut, mana Ketut nih? Reuni lagi Tut. Ya elah, Ketut nih bener. Reuni lagi, kangen.
Di mana kek disamperin pokoknya. Ini kamar pertama datang. Datang. Kamar kedua datang. Ini kamar ketiga insyaallah panjang umur. Iya, panjang umur. Alhamdulillah mudah-mudahan. Yang pertama tuh paling bong datang tuh ya, ronde pertama tuh. Yang datang. Kita pada baris semua tuh. Ini mereka datang paling bong datang disambut baris semua tuh. Yang kedua lagi proses ini Pak Limbong almarhum. Almarhum, iya benar. Ada itu doang tuh guru yang cewek tuh. Guru Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti yang datang kemarin kita salaman sempat salaman tuh Bu Sugiyarti. Ketemu kangen juga. Kangen reuni lagi nih. Kangen reuni lagi bener. Kangen enggak mana kalau 56? Kangen sama 56, bener. Kemarin pada ketemu sih waktu di Taman Mini sebagian tuh pada foto-foto kita anak 56. Foto sama Bang Jiung dong. Iya, sama Jiung. Sama satu yang gondrong tuh tahu temannya Jiung siapa ya? Yang gondrong kemarin. Siapa? Jawir. Bukan. Broto kali ya? Iya, Broto bener. Broto kemarin. Sama Broto sama ini pada di warung tuh, kita pada di warung nongkrong. Habis masuk ke tengah-tengah enggak ada yang kenal. Kenal cuma beberapa orang doang. Ah, ini panggung mulu. Iya, ini panggung mulu, mau lagi jadi MC. Pindah aja ke warung udah nongkrong di warung. Mana di warung ada. Iya. Itu yang enggak biasa nongol tuh kemarin lagi Roni pada datang semua itu. Pada nongol. Itu 500 iya, orang. 500 orang. Kemarin enggak pernah nongol itu. Nah, pas kita lihat di situ lah. Di grup enggak ada, tapi ada semua di situ pada datang benar. Iya, benar. Orang di ada di ini sih. Di Facebook ya di iklanin. Jadi YouTube. Orang di YouTube, di Facebook juga ada. Facebook juga ada. Pas buka, wah ada nih. Nah, ada nih. Udah kita sebar lagi, kita bagi lagi ke teman-teman. Ya, ini nah. Yang cerita tope yang agak lucu, agak berkesan karena ya inilah dia tope. Aslinya ngomongnya begini dari dulu. Iya. Bocah Betawi asli, bocah Pulau Gadung nggak masjid. Nggak masjid. Ya, istilahnya tope kangen teman-temannya, kebetulan ketemu di sini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tope. Harusnya generasi lagi baru yang lebih muda untuk mencanangkan reuni akbar jilid 3, Bang. Jilid 3 benar nih kita tunggu nih. Bang, Ane sekarang lagi fokus di Bocah Channel, Bang. Bocah Channel benar. Jilid pertama Ane sama kawan-kawan. Jilid kedua Ane ada di situ. Ada di situ juga, Bang. Jilid ketiga jangan Ane, Bang. Ane di Bocah Channel. Ane. Ketut nih, ketut. Aja. Ketut nih ya, angkatan ketut. Ya, makasih Bang Tope. Ya, telah berbagi di Bocah Channel kebagian akhirnya Bang Tope dari basis Mop 56. Pulau Gadung dan pokoknya cerita Bang Tope ini salah satu yang unik di STM. Seorang anak paskibra sama Ane juga paskibra, iya. Didikan dia. Sama-sama dulu aktif paskibra, ceritanya seperti ini. Mudah-mudahan penonton terhibur. Sampai ketemu di narasi kisah yang menarik dan lucu seperti ini. Ya okay. Bang Tope, kita kampanye stop tawuran pelajar. Yeah. Ayo, bareng stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.